Iya, kan masih berlanjut sampai sekarang. Jadi ya udah biarkan aja. Dia punya keinginan dengan punya tujuan, ya silakan aja. Sudah pernah dibahas sih waktu sebelum dia aku suruh ke persidangan, silakan dibicarakan secara kekeluargaan. Tapi ternyata dia tidak mengindahkan itu. Dia melewati usulan saya kalau mau Hatargono gini selesaikan secara kekeluargaan. Nah, dianya enggak. Nelpon keluarga saya enggak, datang ke keluarga saya enggak gitu. Jadi saya anggap kan itu tidak ada itikad baik secara kekeluargaan. Dia tetap minta udah serahin aja langsung lah. Gitu. Loh, kenapa sih kok minta izin dulu sama orang tua saya? Mereka tahu gimana saya berjuangnya ngumpulin semua itu. Kalau orang tua saya enggak meridoi, saya enggak akan ikhlas ngasihnya. Dia cuma minta rumah, mobil Civic sama Harley-nya yang dia pakai gitu katanya. Jadi cuma nuntut itu kok, enggak banyak gitu. Tapi kan nilai rumahnya aja udah 2,5 M. Udah kayak gitu sampai detik ini aku masih nyicil sendirian. Ngedepin depi sendiri juga. Makanya jadi kayak orang tuaku, ya udah Neng, kalau dia memang dia pengen masukin ke pengadilan, ya udah aku bilang sok urusin aja ke pengadilan. Kalau tidak ada cerita kekeluargaan, dia enggak punya itikad baik kan datang ke orang tua saya. Enggak berani apa gimana saya enggak tahu. Intinya ya udah saya nantangin, kalau kamu mau tetap mau enggak mau secara kekeluargaan, ya udah urusin lewat persidangan. Ternyata dia benar-benar berani gitu loh masukin itu ke persidangan. Makanya itu yang bikin saya shock. Gitu. Kan itu tadi kan katanya hasil jerih payah Mbak Janet semuanya tuh, itu Mbak Janet ada ngerasa tertekan enggak atau ngerasa diperas enggak gitu? Ya, balik lagi silakan aja kan. Ini si penggugat harta saya pun mungkin ngerasa ya hak-haknya dia sudah saya kasihkan ke dia. Bahkan saya tidak minta tuh dari 20% yang dia punya tuh sampai dia bisa beli 2 motor besar 1000 cc, 1 motor Harley, belum senjata-senjata airsoft gunnya di rumah banyak, belum lagi action figurnya dia banyak di rumah, belum lagi kamera drone-nya hasil dari dia punya penghasilan kerja di saya nggak minta sedikit pun, saya nggak nuntut sedikit pun. Dan saya kaget kenapa dia udah dapat haknya selama dalam pernikahan, sekarang haknya saya dia tuntut juga gitu loh. Saya rajin nabung pada saat itu, nabung saya mah senangnya beli tanah, beli rumah, nyicil nggak apa-apa. Kalau dia mah beda, senangnya ya lebih ke hobi-hobinya, beli motor besar yang nilainya ratusan juta, yang gitu-gitulah. Harapan ke depan, gimana Mbak? Harapan ke depan? Iya. Sayang. Ya. Harapannya kita rukun-rukun, kita saling nguatin, saling support, gitu. Kita bisa membangun rumah tangga yang baik, sakinah mawadah warohmah, punya anak yang lucu-lucu, bisa menjadi orang tua yang hebat. Ya, intinya kami berdua tidak ada niat lain, apalagi menyakiti orang lain, gitu, apalagi merebut atau ya. Berbahagia di atas penderitaan lain, enggak sama sekali. Kita hanya pengen memanfaatkan waktu sebaik mungkin supaya kita berdua bisa lebih baik ke depannya. Ya.